Iya, Om habis main tiket utama, kebetulan juga belum hoki, Om. Belum hoki. Belum hoki itu udah hal biasa ya, Om. Tapi ya, alhamdulillah kerja Helium juga nggak mengecewakan. Ngomong-ngomong tentang tadi ya, ada insiden apa itu mati lampu gitu ya? Iya, mati lampu ketika tiket utama yang pertama, padahal di situ Helium kerja maksimal, Om. Itu bisa dijelasin nggak, Mas Sep, kenapa bisa mati lampu kayak gitu? Itu karena drop daya listrik. Okay. Semua nggak kita harapkan, ya. Semua nggak kita harapkan. Semua sudah kita persiapkan maksimal, tapi kalau namanya insiden semacam itu bukan insiden kesengajaan. Oke? Okay? Oke, siap. Thank you, Mas Sep. Oke. Okay. Bisa diambil dulu, dan lampu bisa kita dulu. Paling bagus tuh dipulangin daripada jadi itu karena aura di sini tensinya panas, terus tadi juga ada insiden mati lampu beberapa kali, jadi lobetnya semua diem waktu mati lampu, hidup mati hidup, semua lobet diem. Akhirnya mereka peserta ini pada nggak sabar, dan karena situasinya sudah nggak kondusif, kita cut season itu, tapi akhirnya kita geser menjadi season berikutnya. Hanya kita geser jadwal, berarti diganti, kita ya? Hilangkan. Diganti ya, diganti ya, jadwal maksudnya. Ganti jadwal, kita tetap main tiket robot umum tiket 250. Selamat malam, Mas. Ya, malam, Om. Ini berjumpa dengan siapa ya nih, Mas? Firman, Om. Om Firman. Iya. Asal biasa dari disapa Om Uci. Om Ucik. Ucika. Uci. Oh, Uci. Asal dari mana, Om? Asal aslinya Salatiga, Om. Asal cuma Salatiga. Tinggal udah menetap di Batang. Menetap di Batang. Iya. Di sini bawa apa aja, Om? Ini kebetulan saya bawa Helium aja. Helium? Iya, betul. Oh, ini Helium. Iya, Helium. Tapi gerodong ya. Habis main ya? Iya, Om, habis main tiket utama, kebetulan juga belum hoki, Om. Belum hoki. Belum hoki itu udah hal biasa ya, Om. Tapi alhamdulillah kerja Helium juga nggak mengecewakan. Ngomong-ngomong tentang tadi ya, ada insiden apa itu mati lampu gitu ya? Iya, mati lampu ketika tiket utama yang pertama, padahal di situ Helium kerja maksimal, Om. Helium kerja maksimal. Cuman kelihatan, udah kelihatan kerja maksimal dia ya.
Beda yang seperti yang tiket barusan. Iya betul betul. Barusan dia kerja ya maksimal, tapi dia ada nakal dikit ya. Iya. Om. Banyak nakalnya. Banyak nakalnya. Kalau yang tadi dia mau nagen, tidak rapet, tapi sayang ada insiden. Jadi di cancel. Kurang oke om. Kurang oke ya. Ya namanya mainan burung ya om. Yeah. Mudah-mudahan besok ada hokinya. Siap, siap. Ngomong-ngomong kemarin ke Piala Disub ya om. Iya yeah, sama om. Kejadiannya sama. Juga sama. Kurang hoki sama. Kurang hoki juga. Iya betul. Kebetulan waktu di tiket utama ada insiden juga. Makanya tiket utama di cancel. Oh berarti hampir sama ini ya jadi. Di jilid iya. Kedua gitu ya. Ya kejadiannya ini terulang dua kali om. Dua kali, berarti kemarin hari Sabtu, sekarang hari Minggu di Klaten Vagansa. Insya Allah nanti Pekalongan Vagansa kita main. Bisa minggu ya itu? Iya, minggu depan. Ngomong-ngomong om, itu kan dulu helium itu kayaknya punya Haji Abu ya? Iya, betul. Udah di take over berapa bulan om? Sekitar 2 bulan dari Om Haji Abu saya take over. Dari Om Haji Abu selama 2 bulan, selama covid ya? Iya, selesai ketika mulai new normal itu saya mulai berani take over ini. Ngomong-ngomong nih om, kok berani sih take over si Helium? Karena saya udah lihat track recordnya Helium dari waktu dia keluar pertama kali, semakin kesini dia punya materi yang bagus, makanya saya juga tertarik begitu lihat. Oh iya benar. Emang dulunya si om main apa om? Mainan burung juga? Mainan burung juga, punya lobet juga, punya murai, cucak hijau. Cuma saat ini yang bisa diajak jalan-jalan si Heliumnya om. Si Heliumnya ya. Yang lainnya masih tidur di rumah. Masih kira-kira take over harga berapa sih om si Helium? Kalau itu berapa ya om ya? Malu saya nyebutkan om. Pasti mahal itu. Murah. Ada sesuai materinya om. Oh sesuai materi. Iya betul. Enggak karena covid kan? Enggak. Biasanya kan burung gara-gara covid gak punya duit, burung konslet dijual murah. Tapi itu sebagian kecil lah om. Sebagian besar hitungannya semua ada om. Kalau burung udah punya materi walaupun covid harganya tetap nangkring om. Tetap sama. Nah itu om, saya bingungnya juga di sini. Tergantung kualitas. Iya betul. Dadah om. Pokoknya selamat berjuang besok, ketemu besok minggu ya. Insya Allah saya lagi di Piala Pekalongan Vagansa. Ya siap siap om. Thank you. Sukses om. Oke, siap.
Ayo, 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 ayo,